Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel T-Boy Hino 500. Konten kali ini kita akan menunjukkan ya tutorial bagaimana cara mengemudikan Hino 500 tipe FL235JW ya, yang tronton. Oke ya, kita langsung ke personaling aja. Coba kameranya sini, cuy. Jadi nih, sini. Hino 235JW itu giginya sama seperti engkel ya. Di sini R, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Ya. Itu persnelingnya itu dia netralnya itu di 4 sama di 5 ya, di tengah. Jadi bukan di 2 sama 3 bukan, jadi di 4 sama 5. Oke. Ini kupling-kuplingnya, pedalnya, pedal kupling. Di sini rem, di tengah nih. Di sini gas, ya. Jadi kita mulai ya. Oh ini ada disc brake atau jember atau diibaratkan rem tangannya ini ya, rem tangan. Oke, cuy. Kita let's go ke ini ya. Jadi pertama-tama itu kita siapkan dulu dengan posisi yang enak. Siapkan dulu posisi yang enak, sudah nyaman, sudah standby, sudah mantap. Baru kita ini ya, jangan lupa safety belt. Safety belt jangan lupa. Masker jangan lupa juga masker nih, karena kita masih pandemi ya. Apalagi ini ada varian baru Omicron, cuy. Masker. Jadi pertama-tama injak dulu kuplingnya. Kita hidupin mesinnya. Udah hidup, ini jangan lupa netral ya, netral posisi. Nah kalau kosong, ini kameranya sini, kameranya sini. Kalau kosong itu kita pakai gigi 2 langsung bisa ya. Nah, tapi kalau kosong, tapi kalau muatan di atas 15 ton itu harus gigi 1, cuy. Gigi pertamanya jangan 2, nanti keberatan mesin. Oke. Kita langsung tutorial aja. Kameranya dari belakang. Nah, injak kupling. Ini gigi posisinya di 4 sama 5 ya. Kita toel dulu ke sini sedikit. Des. Nah, ini ada pemberhentian nih di sini. Nah, kalau ke sini lagi itu netral. Jadi set. Nah, itu gigi 2 masuk ke depan. Tuh. Ya, ini rem tangan, diturunin rem tangan, baru kita jalan. Nah, lepas kopling pelan-pelan sama injek gas sedikit. Nah, oke. Okay. Mau ulang lagi apa mau gigi 1? Netral dulu, netral. Ini ibarat kata berhenti, injek kopling gigi 1 sini nih. Ini tangannya begini, cuy, begini set. Ini lagi baru ke 1 ya. Tuh, baru jalan. Enaknya sih gigi 2 kalau kosong. Kalau netral tinggal di ser. Tuh. Netral ya. Kita masuk gigi 2. Nah. Oke. Sini, kameranya. Nah, kameranya ke jalan. Ini posisi kita mau belok. Pada kanan kiri ya. Ini gigi 3 tadi ya. Gigi 3. Kopling gigi 4. Dan seterusnya ya, cuy ya. Barangkali ada pertanyaan, komen aja. Oke. Okay? Semoga bermanfaat. Inilah tekniknya, caranya mengendarai Hino 235JW ya, yang tronton. Cuy,
balik lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.